Halo, halo Sehat Beta, apa kabar? Semoga Sehat Beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sehat Beta saat ini saya sedang berada di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus ya. Tepatnya saya berada di depan rumahnya Pak Fauzi. Pak Fauzi ini seorang peternak ayam kalkun, tapi beliau ini yang dijual khusus anakannya sahabat ya. Kita akan lihat ya peternakan gimana, dan yang dijual itu anakan kisaran umur berapa dan berapa, nanti harganya berapa. Kita akan tanya langsung sama beliau. Jangan kemana-mana, selamat menikmati. Let's go. Ini mau ngasih apa, Pak? Pur. Pur ya? Yang ini umur berapa, Pak? Ini 2 minggu. Kalau 2 minggu, makannya pur ya? Masih pur, pur sama sayur dikit. Ada campuran sayur. Kalau yang umur 2 minggu ini, harganya kisaran berapa, Pak? 2 minggu 35. 35 ya. Yang sebelah itu sama, Pak. Itu sama. Umurnya sama ya? Sama. Berarti harganya tergantung umurnya, Pak ya? Iya. Ini umur berapa, Pak? Umur seminggu. Umur seminggu ya. Ini kalau ada yang beli juga dijual, Pak? Jual. Berapa, Pak, harganya, Pak? 25 ya. 25. Ini kalau yang satu minggu ini harus ada lampunya, Pak ya? Harus ada. Kenapa, Pak? Karena dia harus hangat, Mas. Oh, harus hangat ya. Iya. Kalau nggak pakai lampu itu sekitar umur sebulan. Oh, kalau sudah sebulan sudah tidak pakai lampu ya? Pakai lampu. Saya ini ya sama-sama peternak kalkun, Mas, tapi saya spesialis anak-anak kalkun umur seminggu sampai sebulan. Harganya, Pak, kisaran berapa? Kalau seminggu sekitar 25 sampai 30, kalau 2 minggu sekitar 35, kalau 3 minggu 45, kalau sebulan 60.000. Sampai ini punya induan berapa, Pak? Saya punya induan 34. 34 induan ya? 34 ekor. Jadi satu paket itu jantan satu, 3 betina. Kalau per minggu bisa atau per bulan itu bisa menghasilkan berapa ekor yang sampai dijual itu, Pak? Kalau per minggu bisa menetaskan telur sekitar 50 butir telur, berarti 50 anakan telur satu minggu. Kalau satu bulan rata-rata 200 ekor anakan. Sudah punya pelanggan bakul atau dijual eceran, Pak? Eceran juga ada, bakul yang paling banyak bakul. Berarti sekali ngambil tuh langsung banyak, Pak, kalau bakul? Kalau bakul itu ngambilnya banyak, 60 ekor, 70 ekor diambil semua kalau bakul. Menjual anakan ini, anakan fokus di anakan kalkun ini lebih menguntungkan ya, Pak? Ya lebih menguntungkan, masalahnya menetas sampai umur seminggu itu belum mengeluarkan pakan yang banyak. Lebih untung dijual anakan. Gitu ya, Pak? Budidaya kalkun sendiri daripada ayam biasa lebih menguntungkan mana, Pak? Wah, lebih untung kalkun, Mas. Sebabnya, Pak? Sebabnya pakannya itu mudah didapat kalau di sini. Tinggal ambil saja, nggak beli. Apa itu, Pak, pakannya, Pak? Itu enceng gondok, itu tumbuhan liar itu banyak di sini, Mas. Gratis, nggak usah beli. Dari hasil ini sudah dapat apa aja, Pak? Mungkin anak-anaknya atau gimana? Ya, alhamdulillah dari peternakan kakor ini saya bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Pak, ini sampean budidaya kalkun sejak kapan nih, Pak? 2 tahun yang lalu, Mas. 2 tahun yang lalu. Dulunya sampean kerja apa, Pak? Dulunya saya sopir. Kenapa kok berpindah ke ini, Pak? Ke kalkun. Sopir apa dulu, Pak? Dulu saya sopir angkutan. Karena makin kesini pendapatannya itu kurang,
Jadi saya alih profesi galgon, Mas. Itu pas jadi sopir tuh mobil sendiri atau sewa itu atau ikut orang, Pak? Pertama ikut orang, terus mobil sendiri. Tapi lama-lama sudah nggak masuk buat operasional, udah saya jual. Terus apa yang jual? Okay. Jual itu terus sebagian uangnya buat modal usaha ini atau gimana? Modal ini juga, modal untuk yang lain juga. Ini Pak, kalau ada yang berminat dengan anak-anak kalkun jenengan ini, bisa ngubungin kemana Pak? 081-22-868-2502. Oke Pak, terima kasih. Nah, saya berita begitulah tadi liputan saya di tempatnya Pak Fauzi ya, peternakan ayam kalkun yang spesialis menjual anakannya sahabat. Beliau memilih ini, memilih peternak kalkun khusus ini ya, khusus anakan ini menjual anakannya ini karena lebih menguntungkan dan perputaran uangnya tuh lebih cepat karena sepekan itu sudah bisa dijual ya, ngetas umur seminggu langsung bisa dijual dan harganya sangat lumayan ya, satu ekornya mulai dari 25.000 sampai 60.000 sahabat. Itu pun kalau dibeli borongan, kalau ecer bisa lebih mahal lagi, selisih 5.000-an sahabat ya. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di subscribe, like, dan komen. Dan selalu nantikan saya di video-video saya selanjutnya karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa.